Live grup band rock etnik, Denot 7, tadi malam di Beranda Kreatif, tepat 09.07.23 di halaman kantor Wali Kota Medan. Reportika, Medan, Sumut, Denot 7, grup band yang mengusung nuansa etnik rock sedemikian energi memberi pesan penting ke masyarakat Kota Medan dengan penduduknya yang multi etnis, melalui karya-karya lagu original Denot 7 terkemas dalam lagu. Melalui pesan karya lagu original musisi lokal Kota Medan ini, terkemas apik dan ciamik diteriakan dengan balutan aransemen nada etnis Melayu Deli, Minang, Jawa, Batak, dan lain-lain. Grup band Denot 7 mampu memberi nilai-nilai edukasi dan sosialisasi program prioritas Pemko Medan, terutama tentang musisi dan UMKM Kota Medan naik kelas seperti lirik lagu yang disampaikan di lagu kolaborasi Rock Merdeka. Di sisi lain lagu-lagu yang ditampilkan, Gak Pake Lama, kolaborasi Rock Merdeka, Perampok Negeri, Minang Distortion, Sembunyikan Iman, Melayu Deli Distortion, mewakili komunitas KPJ Sumut, KPJ, Kelompok Penyanyi Jalanan, Medan Sumut. Band rock etnik Denot 7 merupakan kolaborasi musisi Medan yang pernah dinaungi major label industri Falcon Music Jakarta yang sebelumnya diproduserin Bapak, Ali Akbar, Song Uriter God Bless, Gong 2000, dan band ini juga tampil di beberapa panggung di Jakarta serta penayangan video klip ofisial di SCTV, Trans TV, serta di beberapa radio FM di Indonesia. Terima kasih, moga bermanfaat vokal, Brother Minor Gitar, Joseph Keyboard, Andy Bass, Syahril Drum, Kill. Dari Medan Ramadan Reportika melaporkan.